Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya dengan Aryo di channelnya Aryo Brokoli. Jangan lupa untuk klik tombol subscribe-nya ya, yang belum subscribe. Jika yang sudah subscribe, kita akan melanjutkan tentang apa sih yang perlu kita isi di web ANBK ya. Jadi kemarin kita sudah membahas tentang bagaimana cara mengisi username yang seperti ini kodenya, lalu kita jadikan username dan password sesuai dengan sekolah kita. Oke, ini kita tutup. Kita akan langsung aja ke dalam websitenya ya. Nah, di sini teman-teman, di sini kita masukkan username-nya ya. Ini username sekolah kita ya, lalu kita masukkan yaitu passwordnya. Passwordnya yang teman-teman yang sudah dirubah atau yang belum, silahkan masukkan password terakhir ya. Ini punya saya sudah dirubah, lalu saya masukkan yaitu kode keamanannya ya teman-teman. Nah, ini kita langsung aja klik masuk. Apakah berhasil? Nah, ini berhasil. Jadi teman-teman, ini adalah tampilan utama yaitu dari website ANBK. Nah, di bagian tengah ini sama ya, sama persis dengan web ANBK sebelumnya ya. Atau assessment yang kemarin ini apa ini namanya ya? Sama aja lah ini. Di sini ada infonya tentang pengumumannya. Di sebelah kanan juga ada berkas nih. AKM dan implikasi terhadap pembelajaran. Nah, ini ada file-file yang bisa download teman-teman. Nah, sebelah kiri ini teman-teman yang perlu perhatikan yang bagian hijau-hijau ini ya. Di sini ada dashboard pengaturan dan keluar. Nah, teman-teman klik bagian yang ini nih, pengaturan. Ini kalau yang belum ganti password ya. Kalau baru login seperti ini, langsung klik di sini ganti password teman-teman ya. Di sini ganti passwordnya silahkan, lalu diisi nomor handphone. Ini perlu kita isi. Nah, di bagian ini bros ini bisa kita isikan foto. Nah, bagian bros ini bisa kita isikan foto. Nah, seperti ini teman-teman, bisa kita isikan foto kalau kita sebagai pengguna akun. Nah, nanti di sini diisikan, diganti ya passwordnya ya. Dan password Paul. Nomor telepon ini nggak tahu kenapa ketika diisi dia akan selalu nol atau kosong ya. Atau mungkin ini emang benar nggak ditampilkan aja di sini. Nah, kalau sudah teman-teman klik simpan. Nah, kalau sudah klik simpan, karena saya sudah menggantinya ya, sudah menggantinya, lalu ini klik close saja. Ini untuk mengganti password. Nah, lalu kita lanjutkan di bagian menu di sebelah sini ya teman-teman. Kalau dashboard ya jelas ini halaman utamanya. Lalu di sini ada data sekolah. Di data sekolah ini teman-teman perhatikan di bagian tim teknis. Nah, tim teknis ini otomatis nama proktor sama nama teknisi pasti kosong. Jadi teman-teman nanti isi nama proktornya siapa, emailnya, nomor HP-nya, dilanjutkan ke nama teknisi dan datanya ya. Lalu ada infrastruktur, ini nggak perlu kita isi, ini otomatis dari web Vervaltik ya teman-teman. Oke, jadi yang penting tadi adalah pengaturan data sekolah, ini bagian tip teknisnya aja ya. Kalau sudah, lanjut ke bagian asesmen nasional. Nah, di sini bisa coba klik penjelasan apakah ada isinya nih, kosong teman-teman. Lanjut ke komputer proktor. Nah, disinilah yang bagian utamanya. Di sini ada penggabungan. Di sini ada ID proktor. Di sini ada ID proktor ya. Ini karena sudah saya isi. Di sini bisa teman-teman pilih pesertanya itu ya, sebelah kanan ya. Jadi sebelum ditambah,
Teman-teman pilih dulu di sebelah kanan ini kalau ada yang menumpang. Jika tidak ada yang menumpang, bisa biasanya sih otomatis. Misalkan di sekolah saya yaitu NBK SMA ya. Ini saya butuh cuma satu ruang karena bisa sih dua ruang, cuman saya butuh satu ruang saja cukup insya Allah. Satu ruang jumlah kain ini 30. Ini kok nggak bisa diedit lagi ya? Coba diedit bisa nggak? Oh bisa. Sorry sorry. Jadi teman-teman, langkah pertamanya itu pilih dulu ininya, ya pesertanya, pilih peserta dulu. Kalau ada yang menumpang, klik aja. Misalkan ini SD, pilih pilih aja ya. Lalu klik tambah. Nah seperti ini. Jumlah klien disesuaikan. Misalkan 25 atau 30 digunakan untuk satu ruang misalkan. Jadi jumlah kalian ini aja jumlah komputernya. Lalu ini kita buat satu ruang atau bisa sih langsung. Tapi kan itu satu server ya. Buat aja ruang nama ruang satu misalkan lab 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 satu lah ya. Coba bisa nggak? Ini udah ada sih. Loh, tersimpan. Nih, padahal udah ada ya di sini ya. Sudah ada. Nah, kalau sudah ada, ini hapus aja nggak apa-apa. Klik hapus, pilih ya. Nah, udah. Untuk mengeditnya, klik di bagian misalkan lab 1 atau bolehlah disorot aja klik diklik ya teman-teman. Lalu pilih edit. Nah, ini untuk mengedit jumlah klien dan nama ruangnya. Ini untuk digunakan satu ruang. Kalau saya buatnya seperti ini ya. Jadi satu ruang itu lab berapa? Karena kita kan biasanya punya berapa ruang nih. Jadi untuk digunakan satu ruang ini, satu ruang itu karena di sini teman-teman, teman-teman perhatikan pada ID proctor. ID proctor ini berarti kan ID server ya teman-teman. Satu ID server itu kita gunakan untuk berapa klien. Nah, sedangkan biasanya saya maksimal itu 40 klien. Itu udah paling maksimal. Kalau teman-teman mungkin bisa dalam satu ID ini, ID server ini atau ID proctor ini bisa sampai di atas 40 silahkan. Tapi saya sarankan 40 sudah maksimal lah ya. Karena keterbatasan ruangnya juga. Oke. Kalau sudah, kita lihat aja di bawahnya ini ada pengaturan akun juga. Ini sama ya fungsinya dengan yang di atas. Nah, sama kan pengaturan akun ini sama dengan yang ada di atas ini sama sama ya teman-teman. Nah, tiket bantuan biasa kita gunakan nanti setelah pas pelaksanaan ya biasanya ya. Ini kalau pas pas pelaksanaan kalau ada kendala kita bisa menggunakan tiket bantuan. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan ke teman-teman. Terima kasih buat yang sudah menonton sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.